teman-teman, jumpa lagi di channel Kuban Kreatif. Di video kali ini, Kuban bakal ngebahas tentang cara membuat akun Instagram kita menjadi privat. Buat kamu yang belum tahu atau masih bingung caranya gimana sih, tonton video ini sampai kelar ya, biar tahu step by step sampai berhasil. Sebelum kita lanjut, Kuban ucapin terima kasih dulu deh buat kamu yang udah subscribe channel ini ya. Yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang juga, biar kamu dapat informasi menarik lainnya di channel Kuban Kreatif. Oke, Instagram sampai saat ini masih jadi salah satu media sosial yang paling ramai ya guys, khususnya di Indonesia. Tapi terkadang kita itu sampai pada titik pengen lebih privasi, alias gak sembarang orang bisa lihat postingan IG kita. Gimana sih caranya? Oke, kita langsung praktekin aja ya guys. Jadi di sini Kuban bakal pakai dua akun ya, satu buat kita atur settingan public atau privatnya. Satu lagi buat lihat hasilnya. Di sini bisa kita lihat akun Kuban yang pertama ya. Ini nanti kita buat lihat hasilnya. Dan akun yang kedua yang nanti bakal kita setting itu adalah akun Kuban Kreatif Instagramnya ya. Kalau kamu belum follow, silahkan bisa di follow sekarang juga. Oke, ini tidak mengikuti Kuban Kreatif ya. Ini settingan Kuban Kreatif adalah settingan public. Siapapun ya, meski tidak memfollow, bisa komentar, bisa like, dan bisa lihat-lihat semuanya. Bisa scroll-scroll, bisa kepo-kepo, bisa komentar juga. Nah, gimana caranya biar akun Kuban Kreatif ini menjadi privat dan tidak bisa diikuti oleh orang yang tidak memfollownya? Nah, kita langsung praktekin ya. Kita switch dulu ke akun Kuban Kreatif. Oke, kita sudah masuk akun Kuban Kreatif dan yang pertama kita harus menuju ke halaman profil ya. Untuk mengatur publik atau privat teman-teman, salah satu syaratnya yaitu adalah akun kita adalah akun biasa atau akun pribadi, bukan akun profesional. Nah, berhubung akun Kuban Kreatif ini akun profesional, nanti kita sekaligus ubah akun ini menjadi akun pribadi ya, bukan akun profesional. Oke. Kalau akun kamu sudah akun pribadi, bukan akun profesional, kamu tinggal ikuti langkah-langkah berikut ini. Oke, kita lanjut ya. Untuk membuat akun ini menjadi privat, kita masuk ke pengaturan di pojok kanan atas ini guys. Strip 3 ini kita klik. Oke, lalu kita masuk ke menu pengaturan. Nah, dari sini kita bisa masuk ke halaman privasi. Nah, ini teman-teman privasi kita klik. Lalu kita di paling atas ini privasi akun. Nah, ini adalah akun privatnya tidak aktif ya. Kalau kita mau membuat akun ini privat, kita aktifkan. Nah, berhubung ini adalah Instagram bisnis alias profesional bukan pribadi, maka tidak boleh membuat akun ini menjadi privat. Kalau kamu pengen membuat akun ini menjadi privat, kamu harus mengubahnya kembali ke akun pribadi. Kita ubah dulu ke akun pribadi ya guys. Oke, di sini kita klik akun. Lalu klik ubah jenis akun ini. Nah, beralih ke akun pribadi. Beralih ke akun pribadi, yes. Oke, kita udah beralih ke akun pribadi. Kita coba kembali lagi ya. Nah, di sini tidak ada dashboard profesionalnya seperti tadi ya. Kalau kamu akunnya bukan akun bisnis atau akun profesional, kamu langsung aja seperti tadi. Masuk ke pengaturan, masuk ke privasi, lalu klik akun privat ini. Nah, di sini beralih ke akun pribadi, foto dan video hanya bisa dilihat pengikut Anda. Ini tidak akan mengubah orang yang menandai atau menyebut atau mention dan orang yang mengirim pesan kepada kita ya. Cuma mereka tidak bisa melihat profil kita ataupun foto-foto yang kita upload. Beralih ke akun pribadi alias akun privat. Oke, lihat seperti ini udah. Di sini berarti sudah menjadi privat ya akun kita. Oke, di sini akun kita sudah menjadi privat. Artinya orang-orang yang tidak memfollow kita itu tidak akan bisa melihat history. Entah itu Instagram feed seperti ini ataupun nanti story-story yang kita buat. Atau sorotan cerita pun mereka tidak bakal bisa lihat ya. Kita coba cek. Switch lagi ke akun pertama kita dan kita coba cek lihat langsung ke akun Kuban Kreatif yang udah kita ubah settingannya. Nah, settingannya menjadi seperti ini guys, tampilannya jadi seperti ini. Kalau tadi kita bisa melihat
semua foto-foto yang diupload oleh Kuban Kreatif ini sekarang tidak bisa melihat ya. Jadi kita harus mengikuti akun ini dulu, baru kita bisa melihat apa aja yang diupload akun privat tersebut. Dan itu harus menunggu persetujuan sama akun yang privat tadi. Oke, di sini ya. Nah, ini bermanfaat banget buat kamu yang sering dikepoin orang, sering dijahilin orang atau dikomentarin yang negatif-negatif sama orang, kamu bisa aja praktekin seperti ini ya, guys. Nah, di sini untuk membuat mereka tahu apa isi Instagram kamu, kamu harus konfirmasi agar mereka bisa memfollow kita. Nah, kalau sudah kita izinkan untuk memfollow kita, mereka bisa lihat apa yang ada di Instagram kita. Kita switch lagi ya, guys. Biar lihat hasilnya seperti apa, berhasil atau enggak. Nah, di sini harusnya kita udah bisa lihat. Oke, nah seperti ini teman-teman caranya. Silahkan praktekin buat kamu yang pengen mencoba. Dan semoga berhasil ya. Begitu teman-teman caranya, mudah kan? Sekian video tutorial kali ini. Silahkan like kalau kamu suka. Share jika video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, komen-komen di kolom komentar juga boleh. Ntar Kuban sempetin jawab deh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Kuban Kreatif, mari berbagi kebaikan.